Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyil azim. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari tanah air. Masyaallah. Buya Ali apa namanya? Ali Sodikin. Dari Al-Azhar. Masyaallah. Dari Tangerang. Dan juga dengan timnya, masih ada tiga lagi di luar. Sedikit ingin memperkenalkan Buya. Jadi di bangunan ini, di Islamic Center ini, alhamdulillah kita sudah sejak kapan bulan hari kalau Senin? Tahun berapa? Saya bergabung 2013. Sejak awal lah kita mengadakan halaqah itu tiap hari ada. Iya. Jadi di masjid ini teman-teman kita dari ibu-ibu ini ada halaqah-halaqah tertentu ya. Iya. Jadi kalau hari Senin seperti ini ada organisasinya halaqah Senin. Ya. Jadi ketuanya ini Bu Susi. Bu Susi ketua. Dari Subang. Terkenal dia di Jepang, terkenal di sini, terkenal. Hari Selasa juga ada halaqah Selasa. Terus minggu jadi ada terus. Tujuannya adalah kita menyediakan teman-teman kalau liburannya yang tidak hari Minggu, maka kita terbuka untuk mereka untuk berkegiatan bertaklim ya. Alhamdulillah. Jadi kalau hari Senin ya enggak banyak ya. Selasa yang banyak itu Jumat, Sabtu, Minggu ya, terutama Minggu ya. Baik, saya kira saya akan mempersilahkan Buya Ali untuk memberikan pesan-pesan kepada kita, karena saya masih menunggu Ustaz Shawki Zainuddin MZ yang kemarin ya. Jadi nanti kalau ada kesempatan saya akan bawa ke sini nanti. Masya Allah. Saya kan masih OTW ya. Monggo Buya Ali. Silakan. Terima kasih. Nah gitu. Aduh, saya paling ganteng sendiri dong. Paling ganteng sendiri. Kalau begitu saya boleh pakai jilbab? Tes, satu juta, dua juta tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri. Amin dong. Amin. Ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi ajidna ilman wa razuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahu al-adzim wa sadaqa rasulul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu-ibu cantik pada pagi hari ini, insyaallah cantik dunia akhirat insyaallah. Amin. Alhamdulillah, kenalkan saya nama kalau masyarakat di Jabodetabek, di Jawa Tengah biasa memanggil saya dan santri-santri saya dan mahasiswa saya, terutama mahasiswi saya, memanggil saya Abi Ali. Abi Ali. Abi Ali, ya, bukan Alibaba ya. Nama panjang saya Dr. Abi Ali Sadikin Abdullah. Kebetulan alhamdulillah kesempatan hari ini saya dikasih kesempatan oleh Allah untuk ziarah ke Hong Kong. Ya, karena kemarin ada undangan dari Majelis Mafaja dan Al-Hidayah. Kebetulan kita juga mampir di Masjid Kowloon kemarin. Ada acara muslimat juga ya, dapat ayat ya, sama ada apa namanya Gus Shoki kemarin kan. Terus kemudian hari ini saya janjian dengan Pak Yai Muhaimin untuk berkunjung kemari. Sebelumnya belum lama saya juga diundang ke Jepang, kemudian ke Kamboja, ke Filipina, ke Vietnam, dan hampir separuh negara kayaknya saya sudah numpang kencing. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Ya Allah, masya Allah. Ya, saya direktur Al-Azhar Ummu Suwana Kota Tangerang. Di sini berbeda dengan Al-Azhar yang di Kemayoran. Kalau Kemayoran kan orang-orang kaya semua ya. Kalau Pondok Kami itu dia berasrama untuk anak-anak daerah atau anak-anak menengah ke bawah ya. Hanya kan gratisnya. Karena memang misi kita itu adalah membentengi anak-anak kita.
mereka dari ke apa namanya mereka ketergantungan dengan gadget ya, HP, terus kemudian pergaulan bebas zaman sekarang di Indonesia kan Masya Allah, sehingga banyak yang kita gratiskan. 2015 setelah saya pulang dari Malaysia, kebetulan kami dulu berpendidikan di kota Damaskus Syria di samping Palestina, di namanya di Suria. Kita tahu Suria itu sebelahan dengan Palestina ya. Masya Allah luar biasa, kami 5 tahun di sana, kemudian menyambung ke Lebanon, kemudian juga ke Malaysia. Dan di tahun 2015 saya diamanahkan untuk membangun pesantren Al-Azhar, karena saya juga pernah di Al-Azhar Mesir tahun 2018 ya, sampai angkatan COVID ya, Alhamdulillah. Kemudian misi saya yaitu untuk membentengi anak-anak, programnya tahfidz, kemudian juga bahasa, kebetulan di sana ada bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Jepang, karena memang kita juga untuk menyebarkan dakwah ke Jepang anak-anak ya, karena Islam minoritas di sana kan. Soalnya kedepannya juga mungkin kita akan buka bahasa Mandarin ya Insya Allah. Kalau bahasa Jawa, bahasa Sunda udah banyak udah. Ya itu, kemudian Alhamdulillah tugas saya adalah sebagai dai internasional yang sudah dilantik oleh Grand Sheikh Mufti Al Azhar Mesir Kairo ya. Jadi saya sudah terbiasa dari satu negara ke satu negara, dari satu wilayah ke wilayah. Biasanya kami diundang atau kami kunjungan ke Islamic Asian Mission Center atau ke juga ke masjid-masjid. Jadi subhanallah luar biasa, kemarin kita di Masjid Kowloon, kemudian juga kemana ke daerah apa saya lupa itu kan, kemudian kemari. Ini Masya Allah ya, di tengah Hong Kong itu berbeda dengan Jepang ya. Kalau Hong Kong saya melihat ini sangat terbuka sekali. Kemarin kami pengajian itu di taman gitu ya. Ya kalau di kampung saya aja kalau ngaji di taman diusir sama Satpol PP. Benar. Ini boleh gitu kan. Ini boleh ngaji di sini. Boleh abdi di sini mah enggak apa-apa gitu kan, dan orang Hong Kongnya juga cuek aja gitu kan. Kalau di kita kan pengajian di taman, siapa lu nih orang pada ngeliatin gitu kan. Padahal kita juga negara maksudnya mayoritas Islam ya. Tapi di sini Masya Allah luar biasa dan antusias teman-teman belajar Islam. Ini sebenarnya bunda-bunda cantik ini karena bunda kan masuk-masuk rumah orang Hong Kong ya. Sebagai agent of change, sebagai agen perubahan dari mereka non muslim menjadi Islam, kenalkan Islam rahmatan lil alamin, jilbab, kenalkan ini loh kami orang muslim kayak gini, kami harus sehari semalam 5 waktu kami harus bersihkan, harus bersuci kan gitu kan, kami harus menghadap Tuhan kami sehari semalam. Ini bunda-bunda cantik ini yang tugasnya kan. Kalau kami kan enggak mungkin ketok-ketok pintu masuk-masuk kan, siapa lu, tolong balik masuk kejar-kejar gitu kan. Nah kalau bunda-bunda ini punya misi seharusnya, dan itu nilai jihad. Luar biasa jihad. Ya, ya makanya harus dibarengi dengan ilmu ya. Makanya subhanallah nih enggak rugi, dalam satu kitab dijelaskan man jalasa sa'atan fi talabil ilmi, barang siapa yang duduk sebentar di majelis ilmu pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bunda-bunda pernah enggak sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro sholat terawih aja nyari imam yang paling cepat. Kalau imamnya lama dikit udah ditandain, suwebat lah bapak imamnya. Udahan lagi yang namanya ibu-ibu udah tua kan ya. Kalau imamnya lama udah usap-usap kaki mulu. Ya Allah, ya Allah saya bilang, Nyai kenapa ini asam nempel di urat? Asam nempel di urat, udah asap urat, ada lagi udah berdiri aja pegang tiang, kenapa Nyai imamnya lama banget, kenapa darah gua tinggi, tinggian mana mati yang listrik. Kita duduk sebentar nih subhanallah, lebih banyak pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apalagi kita belajar Quran, satu huruf itu pahalanya 10. Kita baca alif lam mim, berarti kita dapat pahala berapa? 30. Kalau kita baca Al-Fatihah, sudah berapa pahala kita? Subhanallah. Ya. Pahalanya apa buat diri kita sendiri? Tidak. Orang tua kita yang melahirkan kita pun dapat pahala
dari belajarnya kita Al-Qur'an. Amin ya Allah. Betul. Kalau yang sudah meninggal gimana? Nah, nanti ada pertanyaan di bawah ini. Silakan. Tunggu ya, curhat dong. Nah, itu pertama ya. Yang kedua, malaikat menurunkan rahmat. Untuk siapa? Untuk orang yang duduk di majelis ilmu. Ya Allah, Allah utus para malaikat. Nih, malaikat lagi pada bergelantungan. Tuh lihat ada di kipas. Mengepakkan sayapnya, menurunkan rahmat buat ibu-ibu nih yang sedang pada duduk di majelis ilmu. Yang ketiga, burung-burung di angkasa. Kemudian apa? Ikan-ikan di lautan. Memohon ampun buat siapa? Buat orang yang duduk di majelis ilmu. Amin ya Rabb. Kita orang hidup pasti punya dosa, betul? Iya. Banyak dosa kita ya. Sebab manusia itu tidak sempurna. Yang sempurna itu apa? Allah. Yang sempurna itu merek rokok. Ya, itu Masya Allah. Jadi kita tiap hari sibukkan pekerjaan kita. Luangkan waktu walaupun seminggu sekali untuk tabungan pahala. Insyaallah. Ya. Kata Rasulullah apa? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratuka ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk dunia kamu seakan-akan kamu untuk hidup selamanya. Jika kita lagi bekerja, kita profesional. Kita kerjakan tugas kita dari majikan kita sebaik mungkin. Jangan sampai majikan kita sampai matanya melotot, apalagi matanya sampai lompat. Saking marahnya. Iya kan? Atau mengeluarkan kata-kata karena kita tidak profesional. Padahal Rasulullah sudah pesan kan, bekerjalah seakan-akan kamu untuk hidup selamanya. Untuk hidup selamanya, tapi profesional artinya. Wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Artinya kita bekerja tetap ibadah, jangan ditinggalkan. Oh saya gimana bekerja itu harus misalnya sampai maghrib terus harus bekerja dan lain sebagainya. Kita punya hati. Ya Allah tahu bisikan hati kita sebab Allah yang menciptakan hati ini. Allah tahu gerakan tubuh kita sebab Allah yang menciptakan gerakan tubuh kita. Misalnya gimana? Oh, ya Allah sudah waktu zuhur saya masih bekerja. Boleh kita izin sebentar ke kamar mandi, kita ngambil air wudu, kita sambil berdiri, kita pakai isyarat mata atau cuman gerakan tangan atau gerakan kepala kita atau hati kita. Boleh. Yang penting jangan meninggalkan salat. Atau misalnya ada jam istirahatnya, misalnya siang kita masuk ke kamar mandi, kita langsung sholat. Sholat itu gak harus pakai mukena, yang penting menutup aurat. Sebab saya hampir 7 tahun tinggal di Arab, saya tidak pernah melihat orang Arab pakai mukena. Iya. Kenapa di Indonesia pakai mukena? Kalau orang Jawa namanya apa? Ruku. Ya, kalau orang Sumatera kan bilang telekung. Telekung. Nah, kenapa? Sebab dulu orang Islam kita tuh ibu-ibu kan pakaiannya cuma pakai kekemben. Iya. Ya kan dulu kan pakai sarung batik, yang pakai baju yang pakai kancing jepret. Iya. Kan enggak mungkin sholat kayak gitu. Kebaya itu. Beda dengan di Arab memang kan pakaiannya sudah lebar lebar. Jadi kata kalau saya di kampus tuh teman-teman saya yang cewek ya, begitu azan ambil air itu udah sholat. Karena sudah tertutup semuanya. Kalau orang kita kan nggak mungkin pakainya kekemben gitu, pakai konde rata-rata kan gitu. Mbah saya kan orang Jawa, orang Solo ya. Itu dulu pakai konde, terus pakai kekemben, pakai kancing jepret begitu. Kakinya dua di sini kan. Kan nggak mungkin sholatnya kayak gitu. Lalu dibuat apa? Mukena, telekong gitu kan, teruku gitu kan, menutup auratnya. Nah ibu-ibu kayak begini boleh nggak sholat mau pakai baju kayak gini? Boleh. Yang penting auratnya ketutupan. Mana auratnya perempuan? Antara wajah dengan telapak tangan. Kakinya harus ditutupin ketika sholat. Karena itu aurat. Allahu Akbar. Boleh atau tidak? Boleh! Ya, boleh, gak apa-apa. Nah, kalau majikan kita mengizinkan kita pakai busana yang begitu, ya selagi itu tidak sesuatu yang najis, silakan ambil wudhu, kita langsung sholat. Kalau tidak boleh, ya kita ada waktu. Jangan sampai meninggalkan sholat yang disebut dengan qadha. Apa itu qadha? Melaksanakan sholat bukan pada waktu, misalnya zuhur,
kita lagi diajak majikan kita, kan susah tuh kan. Udah waktu zuhur, ya Allah, waktu asar, sampai di rumah maghrib, kita punya alasan buka kamar mandi, ngambil air wudu. Boleh kita qadha sholat kita, jangan sampai kita tinggalkan. Sholat maghrib 3 rakaat, kemudian dia mau niat sholat asar, niatnya aku niat sholat asar, qadha. Bukan adaan, tapi apa? Qadha. Tau qadha tidak? Yang lompat-lompat itu loh. Qadha. Ya. Yang penting jangan meninggalkan sholat. Ya, mantara kesalatan mut'amidan, falitau ma'adu minyandar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, silakan tempatnya di neraka. Jangan sampai kita sudah capek bekerja, tapi tidak ada keberkahan rezeki yang kita dapatkan. Sebab apa? Sebab kita melupakan sang pemberi rezeki. Siapa? Allah. Kita saja dilupakan sama mantan suami kita, sakit hati. Betul kan? Iya. Sakit hati atau tidak? Iya. Nah, apalagi sama Allah. Kalau kita dekat sama lurah saja, lebaran dikasih baju lebaran, kain sarung gitu ya. Iya. Itu dekat sama manusia, apalagi kita dekat dengan Allah. Akrabani bisibrit, akrabani bizira'in. Barang siapa yang dekat aku satu jengkal, aku dekat dengan dia satu hasta. Barang siapa yang dekat aku sambil berjalan, maka aku akan dekat dia sambil berlari. Cinta adalah cermin. Cerminan kehidupan kita adalah hubungan kita antara Allah dengan seorang hamba. Dan kita realisasikan, kita ungkapkan perasaan cinta kita kepada Allah dengan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku, hidupku kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa RCTI dimanapun Anda berada, masih bersama saya Mama dan Ee. Allahu Akbar. Ya kan? Indah sebenarnya. Iya. Bagaimana bisa di perjalanan? Boleh di qasar, boleh di jamak. Ya kan? Iya. Islam itu indah, enggak mau persulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Tidak ada beban bagi umat Islam itu. Saya enggak bisa berdiri salat. Apa dalam Islam itu? Duduk. Enggak bisa duduk, berbaring. Enggak bisa berbaring, coba isyarat mata. Enggak bisa isyarat mata, disolatin. Ya udah mati. Artinya jangan sampai meninggalkan sholat. Apapun. Saya lagi perjalanan bi, terus di pesawat, bagaimana? Ini saya sholat, boleh tayamum. Karena kan kalau di pesawat airnya terbatas. Iya. Boleh bertayamum. Bagaimana tayamumnya? Cukup kita seperti ini. Nah, angkat ini kita. Kita buka dikit, sedikit mekena, tempelkan di sini ya ke kursi, lalu boleh diginikan sebagai syarat fisik, kemudian pakai niat. Boleh bahasa Indonesia, kadang yang menciptakan bahasa siapa? Allah. Aku niat tayamum untuk membolehkan sholat karena Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa Arabnya nawaitu tayammum li istibahati sholat fardhu lillahi taala. Aku niat tayamum untuk membolehkan sholat fardhu lillahi taala. Langsung ini dulu buka kita, langsung membuka ke sini, jangan sampai hidungnya copot ya. Nah, kemudian apa? Kita tempelin lagi di kursi, kita goyangkan lagi, lalu ini tangan. Tangan kemari, diputar ke sini. Lalu gini lagi, tempelkan lagi, lalu taruh di sini, kemudian tangan diputar di sini, selesai kita sholat. Ini waktu zuhur 4 rakaat boleh kita qasar. Apa itu qasar artinya? Kita ringkas yang 4 rakaat jadi berapa? 2. Jadi 2. Usolli sunatan zuhri, atau pakai bahasa Indonesia boleh. Aku niat sholat zuhur 2 rakaat qasar. Qasar. Qasar itu diringkas. Karena Allah aku niat sholat zuhur qasar 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Aku niat sholat zuhur di qasar 2 rakaat. Boleh sambil duduk. Ya. Yeah. Dan sampai kita meninggalkan sholat, ya, kita nggak tahu kematian itu kapan datang. Jika pesawat itu kecelakaan, kita sudah tidak punya utang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita mati langsung syahid. Kenapa? Kita meninggalkan tanah air itu untuk berjihad di jalan Allah, mencari maisyah dari kehidupan. Ya. Kemudian apa? Sholat asarnya belum boleh. Kita namanya jamak takdim. Jadi sholat asar dikumpulkan kepada apa? Kepada zuhur. Boleh dikosor? Boleh. Ya, jadi 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Boleh pakai bahasa Indonesia sebab menciptakan bahasa siapa? Allah. Allah.
aku niat sholat asar, jamaah takdim, jamaah itu dikumpulkan sama juhur, takdim itu didahulukan. Aku niat sholat juhur, jamaah takdim, kosron, di kosor, kosor itu 104 rakaat jadi berapa? 2 rakaat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar, sholat takdim, ya, 2 rakaat selesai, nggak punya utang sama Allah, tenang batin kita, ya, karena ketenangan itu ada di mana? Di hati. Di sini. Kata Allah, kata Rasul, "Baiza salahat salahat jasadu kullu." Apabila hati kita ini damai, tenang, maka tubuh kita semuanya akan apa? Maka akan tenang. Wa ja fasadan fasadat jasadu kullu. Apabila ini hati kita rusak, maka semuanya tubuh kita akan rusak. Ala wahyal qalb. Itulah hati. Jagalah hati. Jangan kau sadai. Jagalah hati. Jagalah suami, jangan suruh kawin lagi. Makanya cari suami yang kaya Abi Ali. Iyalah, biasa aja kelas. Amin. Masya Allah. Ini penting ya. Pertama kita dapat tadi ilmu, yang kedua jangan sampai kita menolakkan salat. Dan mantahawan anis salati aqabla bi 15 ukubatan, barang siapa yang suka melalaikan salat, Allah akan berikan 15 siksaan, 5 di dunia. Yang pertama apa? Watun zau barakatan min umrin, Allah akan cabut keberkahan hidup kita. Kita bekerja dari hari ke hari ke hari, begitu gajian setelah itu 2 hari 3 hari bingung, ini duit kemana, habis, gak ada keberkahan. Ya, berkah itu apa? Tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Iya kan? Yeah. Kita punya anak, kita kirimkan uang di pesantren, berkah. Di apa? Di pesantren tenang, tidak kabur-kaburan, itu berkah. Ya. Kemudian kita punya uang, kita kirim ke kampung orang tua, kita belikan tanah, berikan tempat tinggal yang layak, itu berkah. Ya. Kemudian juga apa? Kita punya uang, membiayai buat anak kita pendidikan, itu juga bagian dari jihad. Al-Qisah diceritakan. Mau cerita gak nih? Mau. Ya. Al-Qisah diceritakan oleh guru kami. Mau cerita gak nih? Mau. Ya. Al-Qisah diceritakan oleh guru kami. Mau cerita gak? Mau. Oh ya udah, jadi begini ceritanya. Nah, ceritanya begini. Udah ya? Belum. Nah, dulu ada seorang ibu yang minta digalikan kubur. Karena ada seorang namanya penggali kubur Abdul Rahman Al-Hafar. Abdul Rahman Al-Hafar itu tukang gali kubur. Seorang ibu itu datang kepada Abdul Rahman Al-Hafar. Bapak, ya ada apa? Tolong galikan kubur. Siapa yang meninggal? Anak saya. Digalikan kubur semua. Bisa gali kubur, dimandikan, disolatkan, kemudian dikafankan, dimasukkan ke liang lahatnya. Tiba-tiba apa? Ini Abdul Rahman Al-Hafar itu dikagetkan. Sebab apa? Sebab begitu dimasukkan itu jenazahnya langsung diperlihatkan oleh Allah taman-taman surga. Kemudian jenazahnya itu mayatnya langsung diambil oleh 2 malaikat. Abdul Rahman bin Hafar itu kaget, pingsan. Akhirnya apa? Tidak berapa lama kemudian si ibu datang lagi. Mas, tolong galikan saya kubur. Oh iya bu. Kemudian apa? Jenazahnya diurus, dimandikan, kemudian apa? Disolatkan, kemudian di kain kapan diusung jenazahnya, kemudian begitu dimasukkan itu jenazahnya, kaget Abdul Rahman bin Affan. Kenapa? Dilihat ada taman-taman surga, kemudian jenazahnya langsung diambil oleh 2 malaikat dan dia pingsan. Selesai pingsan, beliau siuman, tiba-tiba apa? Dia kecas di perempuan itu. Bu, tunggu saya. Ya ada apa? Dulu yang meninggal itu, yang pertama siapa? Itu anak saya. Meninggal kenapa? Dia mati dalam menuntut ilmu. Nah, kalau orang mati dalam menuntut ilmu, itu Allah siapkan surga, yang taman-taman surga. Yang kedua itu siapa? Itu adalah saudaranya, kakaknya. Oh, dia itu mencari uang, mencari duit, bekerja untuk membiayai adiknya yang sedang menuntut ilmu. Meninggal, pahalanya surga sudah dihisabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibu-ibu bekerja di sini, kemudian uangnya dikirim ke kampung buat biaya pendidikan anaknya yang di pesantren atau di madrasah yang belajar Quran, surga sudah Allah persiapkan. Yang penting ikhlas. Jadi kalau telepon mama minta uang buat pesantren, duit mulu, emang gampang turun duit. Ikhlas apa enggak ikhlas itu?
Ikhlas apa gak ikhlas itu? Ada gak yang begitu? Kadang-kadang. Mana orangnya? Kadang-kadang, Pak. Foto. Foto viral kan. Itu kita ikhlas kan. Ya betul, di orang tua kan boleh mau sendiri ya. Buat apa deh, kemarin sudah dikirim gitu. Ini mau uang ini betul enggak? Nah, makanya seorang ibu tuh ada keluhan yang di pondok atau di sekolah, ada guru yang tahu nomornya. Betul enggak nih uang ini, uang ini? Karena saya juga punya santri banyak. Udah dititipin SPP, pas dicek 8 bulan enggak bayaran, orang tua dipanggil nangis-nangis, ya Allah, bi, anak saya sudah setiap bulan saya kirim bayaran. Kirimnya sama siapa? Kirimnya sama anak saya. Ya inilah namanya anak, akhirnya ditilep itu uang SPP. Iya kan? Akhirnya sekarang pembayaran SPP via rekening. Iya. Santri saya banyak yang orang tuanya kerja di Amerika, yang di Australia, kerja juga yang di Malaysia. Jadi kalau mau bayar SPP langsung dimasukkan ke rekening pondok. Jadi tidak kena kecelek sama anaknya ya. Iya. Kan gitu. Tahu-tahu orang tua ditagihannya banyak gitu kan. Pas mau ambil ijazah utangnya banyak karena SPP-nya enggak dibayarkan. Makanya sekarang teknologi canggih pembayaran via rekening gitu kan. Tapi kita harus apa? Ikhlas. Karena kita tidak sadar lagi membuat taman. Ya. Sekarang saja nih ibu-ibu sudah berada di taman surga. Amin. Loh kok bisa? Abi, loh iya. Saya boleh berdiri enggak? Boleh. Enggak ah, saya doang yang paling ganteng. Suatu ketika nih ya, Rasulullah sahabat pada lewat. Nih ceritanya ini ya. Boleh enggak Abi Ali berdiri? Boleh. Oh, sahabat pada lewat. Kata Rasulullah, "Wahai sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian taman-taman surga?" Kira-kira sahabat mau apa tidak ada mau? Mau. Ya mau, taman-taman surga, taman mini aja diajak aku mau kok. Iya. Apalagi taman surga itu loh. Iya. Ya mau. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin taman-taman surga, datangilah majlis-majlis ilmu. Ini ibu sedang berada di taman-taman surga. Amin. Ya, tapi jangan ajak orang India. Kenapa? Sebab orang India kalau ada taman langsung nege kucu kucu hutani. Langsung goyang kalau orang India. Ya. Nah, ini kita sedang berada di taman-taman apa? Surga. Benar kata Rasulullah. Ya, ada satu amalan yang pahalanya yang sama dengan orang jihad fisabilillah. Nah, ibu-ibu kalau mau ke Gaza Palestina kan enggak mungkin ya. Iya. Tapi ibu dapat pahala, pahala orang jihad fisabilillah. Ya. Iya. Terus juga dapat pahala orang yang setiap malam dikabul qiyamul lail. Nah, ibu-ibu kan juga rajin bangun malam, tapi kencing doang. Tidur lagi. Betul apa betul? Nah, kemudian apa? Dapat juga pahala. Pahala apa? Pahala orang yang puasa sepanjang hari. Nah, satu amalan yang ibu dapat pahala jihad fisabilillah. Kemudian dapat apa lagi? Dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Dapat pahala puasa sepanjang hari. Apa itu? Duduk di majlis ilmu. Ya Allah, ibu cukup duduk di majlis ilmu. Kalau kita pengen jihad ke Palestina, kayaknya enggak mungkin. Ya, megang senjata aja, ya Allah, masya Allah. Jangan senjata-senjata yang ini, senjata yang ono aja udah ditinggalkan di tanah air. Maaf. Terus kemudian, apa namanya, qiyamul lail, kita sudah capek kan ya, bekerja ya. Rasanya berat, kemudian puasa sepanjang hari kita bekerja. Cukup seminggu sekali atau seminggu kalau memang ada kesempatan. Yang lain seminggu berapa kali kita datangin majelis ilmu. Selagi itu tadi profesional. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa 'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah. Untuk duniamu seakan-akan kamu untuk hidup selamanya. Profesional. Jangan waktu kerja kita kabur. Bohongin majikan kita. Mau ngapain? Itu mau jajan ke depan. Oh, enggak taunya kita memang niatnya baik tapi salah caranya ya. Enggak profesional dan wa'mal di akhiratuka ka'annaka ta'ishu ka'annaka tamutu ghadan. Kamu bekerjalah, beramal untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Mati. Kalau kita mati kan enggak tahu kita ya. Umur kita tidak tahu. Fa idza ja'a ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang kematian itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa
mundurkan kalau sudah tentang kematian. Yang penting apa kita persiapkan? Ha? Aman tamangka najerju liko arabi faliyamal amalan solihah. Apabila kita ingin menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, siapkan amal-amal kita. Duduk di majlis ilmu, subhanallah, kita sudah dapat pahala banyak. Gaji yang kita dapatkan, kita kirimkan buat anak-anak kita, biaya pendidikan, biaya pesantren, belajar ilmu, agama, itu juga sudah, masya Allah, luar biasa pahalanya, seperti orang jihad, qiyamul lail, orang yang berpuasa sepanjang hari. Tetapi butuh keikhlasan di dalam hati. Keikhlasan. Kalau kau datang ke majelis ilmu ini hanya karena malu, hanya karena takut dimarahin sama Mbak Susi Susanti. Ketuanya. Berarti ikhlas apa tidak ikhlas? Tidak ikhlas. Allah sudah kasih pahala begitu banyak karena paksaan itu langkah, kira-kira berpahala atau tidak? Tidak berpahala sama sekali. Kamas selip turun. Seperti debu yang menempel di batu, kemudian ada gerimis, kira-kira debunya menempel apa tidak? Tidak hilang. Tidak dapat pahala. Yang terpenting adalah ikhlas di dalam dada. Pemirsa RCT dimanapun Anda berada, masih bersama Abi Ali. Kita akan lanjutkan setelah iklan berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diundur. Sampai tuh. Wani biro saiki.